Baru je nak membina nama tapi dah terpalit dengan cerita cinta lokasi. Okey, ini kisah seorang pelakon baru yang dikatakan bercinta dengan heroinnya sendiri dalam satu drama. Kalau kita melihat drama lakonan you yang telah tamat pun siarannya baru-baru ini, Abel, you bersama dengan heroine you, Bella Nazari. Ramai yang menyatakan, orang cakap, keintiman anda ini di dalam drama itu seakan-akan dibawa keluar set. Apa komen you, Abel? Tak ada, kita orang berkawan baik untuk mendapatkan chemistry dalam watak yang kita bawa. Antagonis, dua-dua antagonis. So, di luar pun kita orang baik. Tak ada lebih daripada tu. Bercerita tentang anda baik di luar set adalah orang cakap nampak anda keluar tengok wayang sama-sama. Adakah berkawan biasa tu sampai ke peringkat tengok wayang sama-sama? Eh, tak salah. Tengok wayang bukannya pergi berdua. Lebih pada dua orang lah kita pergi. Kita ada kelas bersama, kelas Cikgu Hilal. So memang setiap kali kelas kita kena attend lah, sebab kita dah masuk dalam kelas kan. Event-event yang Cikgu sediakan kita kena join lah. Bagi saya tu je lah, tak ada yang istimewa pun. Jadi apa pandangan you terhadap Bella Nazari? Bagi Bella Nazari is seorang penyanyi yang bagus, pelakon yang bagus dan sangat berbakat. Pemikiran sangat luas lah, sebab dia millionaire punya pemikiran. So awesome. Itu bercerita tentang pergi tengok wayang sama-sama kan. Ini ada pula orang cakap you pakai baju sama dengan Bella Nazari. Couple shirt ke apa you pakai ni? Itu kebetulan. Tanpa dirancang dan tak ada apa-apa di, maksud saya, benda tu kita orang pun tak sangka. Kita orang pergi asing, sampai baju sama, first thing wayang sama. Bila pergi event RTM, sama juga. So diorang cakap, ada apa-apa tak lah. Kita orang tak rancang pun benda tu secara kebetulan. So you rasa sweet lah? As a friendship lah kot. Tapi tak ada lebih dari itu. Kalau lah orang cakap ada rezeki mungkin perhubungan you dengan Bella Nazari boleh pergi jauh, adakah you sedia untuk menerima? Oh, mungkin tak. Sebab bagi kita selesa sebagai kawan. Takpelah, bercinta atau tidak, janji korang punya lakonan memang mantap.